Hai, hari ni kita nak share macam mana nak cari ataupun proses nak buat manjakan ni dari step yang pertama, iaitu asingkan girl walks dengan yang bukan. Okay, so hari ni first kali kita kena ketuk dulu. Ketuk ni tak boleh hancur eh. Sekadar boleh pecahkan biji manjakan itu, dan kemudian kita tuangkan pada bekas yang warnanya cerah macam saya letak sekarang atas pinggan, dan kita akan mulakan proses untuk mengenal pasti girl walk. So kalau yang bukan tu kita asingkan. Okey, yang ini tak ada. Ada sikit-sikit je. Dan kalau korang boleh nampak ada sayap kat situ. Okey, nampak sayap ni? Ha, nampak tak? Okay, seperti yang kita nampak ni. Boleh nampak tak, tu adalah girl warps ataupun terbuan yang ada dekat dalam manjakan ni. So yang inilah yang kita kena asingkan keluar sebelum kita proses menjadi kapsul manjakan ni. Okay, bye.